Oh, lambat pasukan Kelompok Membeli Tekanan. Peluang dan itu dia gol. Sedikit alpa rampanya benteng pertahanan Kuala Lumpur. Pemain nombor 13 pasukan Pahang, Saiful Nizam Muhammad Ali, melakukan satu larian lalu melakukan tampanan. Rangers berjaya menyamakan kedudukan dalam tempoh kurang seminit. Itu dia gol penyamaan untuk pasukan Pahang Rangers. Sekali lagi Saiful Nizam Ali. Seminit sahaja lagi Karol Fendi ketika ini mencari gerak. Saiful Nizam Ali melengkapkan hat-trick untuk meletakkan pasukan Pahang mendahului 4-3. Cukup baik. Oh, peluang sekarang ini. Kamalo! Gol di sana oleh Saiful Nizam Ali. Pemain Manchester nombor 13 di sana. Top scorer buat mereka. Menambah satu lagi jaringan buat diri beliau sendiri dan juga buat pasukan Pahang Rangers. 5 gol dalam liga setakat ini. Pasukan Kedah berjersi berwarna merah untuk Lang Merah, tapi sekarang ini peluang untuk Pahang Rangers. Oh, diselamatkan Saiful Nizam untuk gol keempat. Terus saja daripada kick-off, Pahang Rangers mendapatkan jaringan yang keempat menerusi top scorer mereka, Saiful Nizam Muhammad Ali. Gol yang ke-6 untuk beliau pada musim ini. Jadi satu permulaan yang garang juga. Akan mengambil sepakan percuma ini. Adakah hat-trick akan menjelma buat pemain berjersi nombor 13 ini? Buat pemain utama negara ini. Saiful Nizam! Satu roket untuk memastikan hat-trick ledakan oleh beliau. Dan jaringan ke-6 yang dicari, dicari dan cuba dicari oleh pasukan Pahang. Akhirnya hadir juga menerusi satu ledakan. Pasukan Terengganu juga pastinya hangat, lebih-lebih lagi dengan ketiadaan beberapa pemain utama. Tapi satu hantaran pendek, satu hantaran mudah dan gol yang telah berjaya dihasilkan di situ oleh Saiful Nizam Muhammad Ali. Slick move dari pasukan Pahang untuk mendapatkan gol yang kedua mereka pada minit yang ke-10 ini. Larian diagonal run sebenarnya yang dilakukan oleh pemain Pahang begitu bahaya. Lagi satu gol. Oh, itu dia. Terlalu mudah. Pintu gol pasukan dan Melaka dibolosi lagi. Gol yang keempat Saiful Nizam, gol yang kedua pribadinya. Wah, dipintas. Karol Afandi dapat membaca dan satu tolakan. Gol mudah dapat dihasilkan oleh pasukan Pahang. Karol Afandi membuka laluan kepada Saiful Nizam Ali untuk mencetak hat-trick. Minit ke-26, gol yang ketujuh bagi pasukan Pahang. Tidak ada foul yang diberikan. Karol Afandi terus membawa bola. Gelecekan yang cukup baik. Dia terus mengawal permainan. Rembatan. Kredit harus diberikan kepada Ayun. Walaupun sentuhan yang terakhir dari Saiful Nizam untuk memastikan jaringan tercipta di situ. So, jaringan ini akan diberikan kepada siapa? Satu usaha yang baik dilakukan oleh Karol Afandi. Bagaimana gerakan solonya memperdayakan dua atau tiga pemain Melaka. Arah gol ketika melakukan gerakan serangan.
Peluang di sana, baik, itu dia gol. Sedikit kalpan. Ya, kesilapan pertahanan pasukan Perak memberikan ruang kepada Sapu Nizam. Merampas bola dan melakukan sedikit tempatan merek ke bawah dan menewaskan penjaga gol. Cukup-cukup cemerlang buat Kuala Lumpur. Adakah beliau akan diuji sekali lagi? Kali ini masuk Saiful Nizam Muhammad Ali. Akhirnya Power Rangers membuka tirai jaringan untuk Power Rangers. Tidak bernasib baik nampaknya penjaga gol Kuala Lumpur. Dan akhirnya Power Rangers berada di hadapan Saiful Nizam Muhammad Ali. Nizam nampak dia rentak permainannya sedikit perlahan hari ini, pergerakannya sedikit terbatas. Ini peluang baginya untuk mendapatkan gol. Satu sepakan yang sempurna kali ini, mudah saja dia mendapatkan gol yang kedua ke depan. Walaupun tidak begitu kencang tetapi sudah memadai untuk menewaskan penjaga gol. Lagi sekali kita saksikan. Ya, ini sepakan teknik yang baik sebenarnya daripada Saiful Nizam. Baik kawalan kemas untuk pasukan Pahang. Jaringan yang pertama oleh Saiful Nizam. Mampu mereka lakukan untuk situasi ini. Peluang Pahang untuk menambah jaringan menerusi sepakan percuma. Bagaimana Saiful masuk jaringan kedua, menjaringkan gol ke 18 sepanjang musim ini. Saiful masuk. Jadi Pahang melalui dengan 5-2.